Hello guys. Selamat apa ni? Selamat tengah hari, geng. So hari ini adalah hari Community Day untuk Electrobus. Electrobus ni adalah Pokemon yang electric type. Dia evolve yang kecil dia Elekid, tapi Elekid tu dah bertelur je berdapat. Lepas tu dia ada keluar shiny. Shiny ni memang dah lama release, tapi ni Community Day dia yang first lah. So kalau evolve Electrobus jadi Electrovire dalam masa Community Day macam biasa lah kan, korang akan dapat legacy Flamethrower. Flamethrower ni okey lah, cuma entah, boleh lah buat collection lah, legacy skill kan. So apa-apa nanti kita terus ke screen code, gang. Stay tune. Selamat kembali guys. What the fuck, lucky friend. Api tulis ekon biru. Merah kita ekon merah. Tak apa geng. Selamat kembali geng. So sorry aku lambat . Hari ni adalah hari event community di Electabuzz. Okay. So ni aku beli semalam dia punya tiket. Tiket Electabuzz. Tak claim lagi. Bawa, weh banyak. Bawa Pokemon 5 times. Catch by Electabuzz. So tengok . Shiny dia warna oranye lah geng. Sangat easy . Excellently easy . Aku dah malah nak baling tutul. Aku semalam mengalami mimpi yang aneh geng. Dia macam mana nak cakap? Tak tahu lah, tapi memang aneh lah. Sampai aku terbangun . Lah, api lelaki dengan ekor merah ke? Aku ingat ekor biru. Aduh, kalau ekor merah. Nanti roket lu, bro je. Ground. RT. So, apa yang menariknya tentang Electabuzz ni, bila dia evolve dia akan jadi Electivire dengan dia punya legacy skill dia adalah apa tu nama legacy skill dia tu, Flamethrower. Cuma ngarut dia kan, dia electric type. Lepas tu skill kau Flamethrower, lepas tu rasanya Flamethrower tu macam lambat. So sebab laptop aku ada satu laptop wire 96% kan, aku guna ni je, ice punch dengan thunder punch . Ice punch dengan apa lah, sekejap nanti aku tengok kat ikon biru. Aduh, semak lah kau ni. Ingat dah siap lah. Punya ada lagi malah on . Tak mampu tu. Patut aku guna ice double witness. Aduh, tak boleh fokus lagi atas bawah. Sebab game ni sebab PvP, kau tak kena slide tau dia punya skill tu. Dia bukan macam raid. Kalau raid kau tap je. Jadi kau tengok macam dark ni, kau nak kena pusing dia. Aduh. Si pundek pun tak nak mati-mati. Dah 3 kali lah aku skill dia. Boleh kah?
awak Pokemon 3 times ni yang aneh sikit. Uish, tak, tak mati lah. Baik sebab attack boost. Terus semalam aku main PvP kan. Aku hampir nak naik rank 8 lah. Eh, rank 9. Aku kat rank 8. Tapi dah ujung-ujung. Lepas tu dah maximum battle ya. So aku akan cuba. Aku akan cubalah. Cuba yang aku akan cuba untuk naik sampai rank 10. Tapi tak tahu lah. Tengok lah macam mana keadaan. Mak, 100 lebih CP. Gila. Kau dah lah kecil. Kau langsi pula. Make 3 nice throw. So ni apa gini? Eh? Tak ada pula. Power up 10 times. Catch him blast. Tak ada. Lain macam. Alah, Jatina tak bawa buat punya. Bawa 10 times eh. Apa yang aku nak power up 10 times? Ni. Ni. 2, 3, 4. Uish. 40,000 no. Starter dah miskin. Ada semikin geng, miskin. Tu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ribu lah. Eh, sekali lagi. Bunda, ayo. Pergi apa lagi? Claim reward. Oh, Sino. Okay, so kita akan buka lah insane eh. Tak apa, insane ni bukan kita nak main sampai 3 jam tu betul pun. Baru buka dah keluar. Aku nak tunjuk orang dia warna oren tu. Aduh. Tegak keluar oren. Elekit pun ada eh. Dalam 2 kilo telur. Dalam telur 2 kilo tu nak cakap untuk dia balik eh. Aku bagi pinap. Aku bagi great ball. Aku excellent throw. Boleh keluar lagi. Ah, nah great throw. Eh, nice pula. Dah eh. Simpan lalu. Takut pula. Ni mok. Eh, sebab aku tak tekan dari bawah. 1715. 427. Boleh bawa ke ni? 427. Pano. Aku rasa je tak boleh sebab Abra. Oh, ingat Abra. Mana shiny ni? Aku nak tunjuk dekat penontonku yang tersayang. So nak hash elekit dalam 2 kilo eh. 2 kilo kau takkan mendapatkannya lah. Maksud aku 2 kilo kau tak boleh buka lagi. Kau kena spin. 338. Mana shiny ni?
Tadi aku bawa ikan merah eh. Ikan biru tak bawa weh. Mak. Ah lari. Anjir, anjir. Pulak lah. Sudah siap ni. Tua pula kau. Entah mana tu. Hatang tak keluar. Shiny dia kak. Tunjuk shiny dia. Aduh. 1561. What the fish. Selekeh lah kau. Suk je lah weh. Ini selekeh. Kau betul-betul nak jadi selekeh eh. Nice pula rupa eh. Ini bawah ni apa je selekeh sangat eh. Aduh. Cik je tai. Sama juga. Lompat lompat jatuh bola aku. Udah-udah lah aku lompatnya yuk. Hai, nah. Jangan macam ni kawan. Kita kan kawan mah. Aku nak shiny dia je sebenarnya. Dengan lebih elok sikit. Oh. Tak apa lagi yang buka. Buka screen record ni dulu. Tak nak keluar pula shiny. Nantilah time sesi trade nanti eh. Sesi trade aku akan tunjuk korang. Apa degil juga lah tebas ni. Patutlah YouTuber siapa nama? Ush, ni cantik ni. Simpan dulu. YouTuber si Trainer Club cakap lihat tebas ni dia keras sikit kan. Nak tangkap dia tu. Dia 1.5. Oh lari bagus. Dia bola kuning tu dia agak ni eh. Agak agak bola kuning pula. Bola merah tu dia agak agak degil eh. Bapak kecil 1.5. Tak silap aku tak boleh. Sudah dah evolve. Oh, Punda yo. Tak kau lah. Ush, 98. 98 apa tak saya ni? Tak defend lah. Ini kecil. Mampus kau. Eh. 14 minit pula. Itulah masalah kau ni. Lima 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 tu buku buku hutang buku 35 ah tu saya ni jumpa lah geng. Okay geng, so alamak tu paling tu pula.
Aduh, aku ingat red pula. Aku bagi dia pinak. Batuk bagi ni. Berry all mak. Keluar pula. Berry golden. 1563 tu. Okay, kan? Nanti kita akan buat rekod. Sambil rekod tu sesi trade, okay? Rojet out, gang. Rojet out. Eh, dua sekali keluar. Sekejap. Tak ada trade lah. Aku evolve je lah, eh. Bagi korang happy lah. Aku nak tunjuk korang flamethrower tu. Aku evolve je lah, eh. So, tak ada lah sesi trade. Mampus lah. Datang ni bukannya. Tak hamak pun. No, dia colour orange sikit, eh. Kalau macam nampak flame thrower. Oh, dua bar. Nampak PVP jadi satu bar. Itu aku tak suka. Tak apalah, simpan lah. Okay, thank you for watching, gang. Nanti ada apa-apa update, nanti aku akan update lagi, okay? Stay tune, gang.